Raden sendiri. Siapa lagi kalau bukan Zoki akan berlomba melakukan servis kirim bola masih mampu selamatkan kembali. Angkat perbatan bola langsung bayar tuntas dari pemain nomor punggung 4 ini saudara-saudara Wijaya masuk dan berlangsung mendapatkan poin yang perdana untuk tim bola voli dari Togo. Ada seorang center tim dari Togo sendiri yang akan coba melakukan servis. Kita saksikan seorang Siva ini berblessing saja apa boleh buat terpisah besar Siva. Tentunya poin dari single tim bola voli dari Nyonyoba satu sama di game yang kedua. Lewat tangan kali ini pemain dari nomor 13 seorang Mamat sendiri yang akan coba melakukan servis. Tentunya apa boleh buat tentunya kali ini namun dianggap masuk saudara-saudara. Dan tentunya dari tim bola mendoakan tentunya itu tim bola voli Nyonyoba 2-1. Masih lewat tangan seorang Mamat sendiri yang akan kirim bola masih mampu diselamatkan kami dari penempatan bola yang menempus berhasil menyentuh pemain depan masih berbahaya kembali Rossi kurang sempurna menambahkan poin dengan untuk tim bola voli dari Togo 2-2 di game yang kedua. Lewat tangan kali ini dari seorang Wijaya dari Togo akan coba melakukan servis skor sementara imbang 2-2 di game yang kedua. Tentunya mengincar lorong kosong kita saksikan masih mampu ditahan dari Ihmad dan penambahan kali langsung mampu menembus pemain depan menambahkan poin kembali dan pindah bola untuk tim bola voli dari Nyonyoba 3-2. Lewat tangan kali ini pemain dari Irham Cahya yang dijadikan mencoba melakukan servis kita saksikan kali ini dari sudut servis turunnya seorang Irham akan coba melakukan servis cangsut ke belakang masih mampu diselamatkan kali ini penempatan kali perbanyakan apa boleh buat mampu ditahan oleh Rossi dan kawan-kawan mendapatkan poin dari anggota tim bola voli Nyonyoba 4-2. Masih lewat tangan kali ini pemain dari Irham Cahya sendiri yang akan coba melakukan servis tentunya ngincar lorong kosong sebagai lumbung poin saudara-saudara namun masih mampu dapat kita akan pelambatan kali langsung mendapat Edgar masih mampu dibaca kembali langsung kepada tuntas dari seorang Rossi tadi mampu kurang sempurna kali seorang Ria mengejar pula mendapatkan bantuan untuk tim bola voli dari Nyonyoba 5-2 di game yang kedua. Kali ini kembali lewat tangan dari Irham Cahya kembali berkali-kali mendapatkan pundi-pundi poinnya masih mampu mendapatkan kembali mendapatkan pula langsung menyentuh pemain depan dari Rossi tadi mendapatkan poin untuk tim bola voli dari Togo 3-5 ya. Lewat tangan kali ini dari punggawa dari ini seorang Raffi sendiri yang cuma melakukan servis karena boleh buat kontrol bola yang cukup akurat dari seorang pemain belakang tadi dari Nyonyoba mendapatkan poinnya 6-3. Lewat tangan kali ini dari seorang Dandi kirim bola masih mampu selamatkan lain lagi mendapatkan kembali Edgar masih menyentuh pemain depan namun apa boleh buat bola meninggalkan lapangan butuh kerasnya gempuran dari pemain kuda yang satu ini mendapatkan poinnya untuk tim bola voli dari Togo seorang Edgar sendiri yang akan coba melakukan servis tentunya capsut sebagai makanan tergesa-gesa mendapatkan poin gratis ternyata untuk bola voli Nyonyoba 7-4. Lewat tangan kali ini dari pemain seorang Roni sendiri kapten tim dari Nyonyoba akan coba melakukan terus kirim bola masih mampu diselamatkan kali ini tidak berapa tapi pemain tuntas apa boleh buat walaupun mampu menyentuh pemain depan kali ini namun memang Zofik kali ini terlalu keras sementara mendapatkan poin tertentu tim bola voli dari Togo seorang Reja sendiri akan coba melakukan servis kita saksikan 5-7 Reja kirim bola masih mampu dibelah bola tanggung tidak keberatan masih berubah kembali kirim bola Roni masih mampu diselamatkan kali dari Rosin kemarin blok karena mid-point Togo pelan saja masih mampu dibaca kembali kebatasan bola langsung dibayar tuntas oleh seorang Rosin tadi mendapatkan poin untuk tim bola voli dari Nyonyoba 8-5. Lewat tangan kali ini dari Nyonyoba sendiri yang akan coba melakukan servis kita selesaikan lewat tangan kali ini dari seorang Rossi juga sekian berawan kirim pulang masih memberi pandangan kakak diulang Edgar tidak menyanyikan waktu yang ada gempur dari Edgar tadi mendapatkan poinnya untuk tim bola voli dari Togo 8-6-6-8. Lewat tangan kali ini dari Togo akan kirim bola Yoki tadi. Kebatan kurang sempurna
Orang terbuka dari Dandi dan kawan-kawan mendapatkan poin turnamen untuk tim bola voli dari Topo 7-8. Kita saksikan, ya, Presek Caca masih mampu diselamatkan oleh seorang Lepiro Akati penempatan bendera. Namun apa boleh buat bola menang keluar dengan 8.8 sama di game yang kedua. Masih lewat tangan kali ini seorang Zofik sendiri. Topo akan coba melakukan servis kembali, masih mampu dibaca. Kita saksikan angka tinggi dari Jokup penempatan bola. Rossi kali ini dari titik 3 meter mendapatkan poin terlihat untuk tim bola voli dari Nyonyoba 9-8 lewat sang center tim sendiri dari Nyonyoba. Siapa lagi kalau bukan seorang Yoki. Kita saksikan yang pressing saja, masih mampu dibaca kembali tidak melambatkan langsung bayangkan apa boleh buat kali ini pemain dari Rafi tadi menenjuk net mendapatkan poin terlihat untuk tim bola voli Nyonyoba 10-8 lewat tangan sang center tim sendiri yang akan coba melakukan set. Kita saksikan dari sudut luar sini apa boleh buat ternyata masih mampu selamatkan kali ini Edgar kirim bola ke belakang, bola lingkar apa boleh buat kembali masih mampu selamatkan kali ini Enham masih mampu ditahan oleh Reza. Namun apa boleh buat kali ini riset bola dari Ria yang kurang sempurna menambahkan poin dengan untuk tim bola paling nyonyoba 11-8 lewat tangan kali ini kembali dari sang center tim kali ini Yoki kirim bola masih mampu selamatkan amat tinggi perempatan bola dan masih mendapatkan sempurna kali ini dari Edgar tadi mampu menambahkan bentuknya untuk tim bola paling nyonyoba. Baik kembali ini kembali saudara Risma silakan. Ya, di sana wasit dari Yogi. Langsung saja Yogi terima kasih Pak Angkat. Rampian itu cuma pun di bendung. Bendungan cukup sempurna yang dilakukan oleh Yogi ini pada babak kedua 13-8. Dan terjadi pergantian pemain nomor punggung 10 Rafi keluar, nomor punggung 9 Fadli masuk. Ya, kembali ke pertandingan di set yang kedua ini masih dari Yogi di sana lawan sudah terima Fadli akan sebagus back dari Wijaya namun masih dianggap melebar atau keluar menjadikan poin untuk Nyonyoba di set yang kedua ini 14-8. Masih dari Yogi langsung saja Yogi kembalikan ada libero di sana Yogi angkat pakai langsung tipu saja penempatan bola yang cukup sempurna dari Mamat ini saudara-saudara menjadikan poin untuk Nyonyoba 15-8 di sana dari Yogi yang akan lakukan save lakukan sudah terima Yogi di sana angkat sepak Edgar yang tujuh blessing saja cukup sempurna blessing dari Edgar ini menempati pojok kanan dari Nyonyoba tadi menjadikan pindah poin 9-15. Di sana dari sang setter dari Sefa yang akan lakukan serve. Konsentrasi dari Sefa di sana lakukan sudah terima libero angkat Yogi di sana Dandi yang dituju mampu membendung namun bendungan dari Topo ini masih melebar keluar menjadikan pindah poin 16-9. Di sana masih dari Nyonyoba dari Mamat yang akan lakukan sem lakukan sudah terima dari Reja angkat Fadli yang dituju mampu dibendung ada Yogi angkat Dani blessing saja namun blessing dari Dani ini masih meranjau menjadikan pindah poin untuk Topo 10-16. Dan di sana dari Topo, dari Kuiker Topo ada Wijaya di sana yang akan lakukan sah. Lakukan sudah keras, terima Rosi, angkat Yogi, Ilham yang dituju. Keras saudara-saudara mampu menembus dua blocker dari Topo tadi menjadikan pindah poin untuk Nyonyoba 17-10. Di sana Ilham Cahaya sendiri yang akan lakukan serve lakukan sudah terima Fadli angkat Sefa Edgar yang dituju mampu dibelung ada libero di sana bantu Ilham angkat Rossi blessing saja masih dapat dibaca oleh Wijaya angkat Edgar lagi yang dituju cukup sempurna penempatan bola yang dilakukan oleh Edgar ini mampu menambah putih untuk Topo 11-17. Dan di sana dari Topo ada Fadli yang akan lakukan serve. Lakukan sudah terima dari sang libero. Langsung sabar Edgar. Namun kisahan namun tidak ada rekan yang membantu tadi menjadikan poin untuk Topo 12-17.
Masih dari Fadli di sana, konsentrasi dari Fadli akan lakukan serve. Lakukan sudah terima ilham di sana. Yogi angkat dan yang dituju. Oh, semetan menyerang dari Dani ini masih dianggap keluar, menjadikan poin untuk tempuh 13 melawan 17. Konsentrasi dari Fadli di sana. Lakukan sudah terima Dani, ada Yogi angkat dan lagi yang dituju. Lagi-lagi dianggap keluar, semetan dari Dani ini menjadikan poin untuk tombol 14-17. Masih dari Fadli di sana lakukan saf, terima libero, angkat Yogi, Rossi yang dituju. Lagi-lagi dianggap keluar untuk ketiga kalinya, saudara-saudara, menjadikan poin 15-17. Masih dari Fadli di sana, lakukan sudah, terima ilham, angkat Yogi, Rossi langsung saja sekarang. Cukup sempurna semetan yang dilancarkan oleh Rossi ini menjadikan pindah poin 18-15. Di sana ada Dani yang akan lakukan serve, lakukan sudah, terima Fadli, angkat sepak Edgar yang dituju. Langsung saja dibalas dengan keras oleh Edgar, saudara-saudara. Jadikan poin untuk Tofu 16-18. Di sana dari Edgar sendiri yang akan lakukan jump shot, saudara-saudara. Konsentrasi lakukan, namun apa boleh buat, jump shot dari Edgar ini masih melebar keluar, menjadikan pindah poin 19-16. Di sana ada nih Roni yang akan lakukan saf, terima Wijaya, angkat sepa, Yogi yang dituju mampu dibendung, ada Rossi di sana, Yogi angkat, pendek yang dituju, penempatan bola cukup sempurna yang dilancarkan oleh Muhammad ini, menambah pundi-pundi untuk Yoba 20-16. Masih dari sang kapten Roni, lakukan sudah terima Wijaya, sepa itu saja, tipuan dari sepa ini masih dianggap keluar, saudara-saudara, menjadikan poin untuk Yoba 21-16. Di sana masih dari sang kapten, ada Roni, konsentrasi akan lakukan sepa, lakukan keras, lagi-lagi. Miskomunikasi, ternyata bola masuk, saudara-saudara, menjadikan poin 20-16. Masih dari Roni, lakukan sudah. Oh, ternyata fluid time out. Ternyata tadi fluid time out diminta oleh Atufus yang akan coba melakukan serbuka sesingkat. Seorang pemain dari Mamat kirim bola ke belakang, masih mampu dimatikan kali ini resit yang kurang sempurna kembali. Patri kirim bola ke belakang, masih mampu dibaca. Yuk, di perempatan kurang langsung saja. Rossi masih mampu dibaca kembali dengan Mamat kirim bola Edgar, masih mampu dibaca kembali tempat bola kurang sempurna kali ini, mampu mendapatkan poin untuk tim bola voli dari Nyonyoba 23 melawan 16. Lewat tangan kali ini dari Nyonyoba sendiri yang akan coba, seorang Roni kapten tim kali ini coba melakukan servitas sekali. Wah, kembali jump shoot, masih mampu diselamatkan, bola tanggung saudara. Namun apa boleh buat, menyentuh net pemain depan dari seorang Mamat, nanti menambahkan poin tujuh untuk tim bola voli dari Tofu 17 melawan 23. Lewat tangan kali ini dari seorang Reza sendiri yang akan coba melakukan servis di game yang kedua, pressing saja, masih mampu selamatkan kembali Yogi dari arah perempatan, bola tanggung, masih mampu dibaca sekali kali ini. Yogi kirim bola dari arah perempatan, langsung menyilang, mampu menambahkan poin tentunya menuju ke set point untuk tim bola voli dari Nyonyoba. Lewat tangan kali ini dari pemain Nyonyoba sendiri yang akan melakukan sinkasasikan kali ini dari seorang Rossi sendiri yang akan coba melakukan sinkasasikan saja, masih mampu dibaca oleh Edgar, perempatan langsung kali ini masih mampu dibaca oleh sang lep biru juru penyelamat. Nama-nama boleh buat kurang-kurang sempurna mendapatkan poin tentunya untuk tim bola voli dari Tofu 18 menuju 24. Lewat tangan kali dari seorang Tofu sendiri dari Seva, kirim bola masih mampu dibaca sang lep biru. Nama-nama boleh buat poin untuk tim bola voli dari tim bola voli Tofu 19 melawan 24. Kita saksikan lewat tangan kali dari Tofu, apa boleh penyentuh net, masih mampu dibaca, tidak akan perhatian kali langsung menuju depan. Selesai sudah game tim kembali dipetik oleh tim bola voli dari Nyonyoba. Baik, sekali lagi untuk